wabarakatuh. Saya selaku kepala desa Panunggulan untuk mencoba membudidaya tanam cabe di lingkungan desa Panunggulan, khususnya saya selaku kepala desa untuk memotivasi masyarakat desa Panunggulan paling minimal ke depan harus bisa mencoba kita bercocok tanam bentuk sayur mayur apapun itu namanya. Di antaranya jangan sampai masyarakat hanya punya padi terus. Di antaranya ini saya mencoba untuk menanam cabai, alhamdulillah dengan artinya kerjasama teman-teman selaku pekerja di lokasi cabai ini, alhamdulillah sementara ini cabai kita itu cukup bagus. Di antaranya yang memang ada masih ada kurangnya, ada yang mungkin kekurangan kalsium. Insyaallah ke depan ini untuk contoh termasuk pelajaran saya selaku kepala desa dan teman-teman yang bekerja di kebun cabai saya ini. Mungkin segitu aja untuk memotivasi masyarakat desa Panunggulan khususnya di lingkungan desa Panunggulan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.